Selamat pagi Lur, masih bersama saya di channel Kawan Agen Bit. Untuk video pagi kali ini update stok murai batu trotolan jenis jantan. Ini indukannya 18,5 × 14 Medan kali Medan. Pakai ring merah. Untuk kondisi burung saat ini sangat sehat sekali dan tadi juga kepantau sedang mandi di dalam cepuk. Ini bodinya sangat gagah besar ini. Dan itu bulu sudah kepantau memutasi ke pastel. Bulunya sudah berubah itu warnanya. Ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau sekali Lur ini. 2,1 juta saja ini sudah bisa bawa pulang murai batu trotolan jantan Medan. Ini paruh juga kepantau sangat tebal sekali ini. Dan teretekannya pun juga mantap. Dan untuk yang baru datang atau baru hadir, bisa langsung gabung di channel saya. Bagi yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu tentunya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga. Cara pesan seperti biasa, yaitu bisa menghubungi melalui chat WA. Nomor yang ada di deskripsi nanti akan muncul nama saya, yaitu Pak Wan sama Kang Bambang. Karena saya sama Kang Bambang di Sis Agen Bit sebagai admin penjualan burung, baik obat, bibit jeruk, maupun yang lainnya. Bagi kicau mania yang mau cari madu asli dari Sumatera Pasaman sana juga ada, dijamin asli. Serta bibit anggur impor juga ada, serta jeruk nagami. Dan bila mana, bila buahnya itu sudah masak, belutnya juga enak dimakan, sama anakan ayam hias, ekor panjang, onagadori, juga menyediakan. Dan satu lagi, obat buat burung atau obat racikan buat burung, di Sis Agen Bit juga menyediakan dan sudah banyak kicau mania juga yang pesan dari kami, karena terbukti sangat ampuh sekali untuk mengobati burung yang lagi kena senot, mata berair, burung pilek ataupun flu, suara burung serak, batuk-batuk, dan paruh mangap-mangap juga bisa. Dan itu obat juga sangat aman digunakan untuk semua jenis burung, baik itu burung kicauan maupun burung masteran. Jadi jika burung Anda itu entah burung kicauan atau masteran menderita penyakit seperti itu, bisa pesan obat di tempat kami karena sudah terbukti sangat manjur sekali untuk mengobati keluhan burung yang sudah saya paparkan tadi. Oke, untuk video update trotolan pagi kali ini untuk sementara ini saya akhiri dulu. Nah, dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Salam satu hobi dari Pak Wan Agen Bit.